Ini apinya sudah dari atas sudah turun ke bawah, dari bawah lagi ke atas lagi. Aduh, ini saya bingung ini. Iya guys, oh my god. Sekitar 20 hektar hutan di kawasan air besar RT 006 RW 07 Negeri Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon hangus terbakar Jumat 24 Januari. Puluhan hektar dan lahan tersebut ludes dalam waktu hanya dalam 5 jam. Api mulai terlihat pada pukul 15:50 waktu Indonesia bagian timur dan baru berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran Kota Ambon bersama warga sekitar pukul 22:50 waktu Indonesia bagian timur. Sejumlah saksi mengaku kaget melihat api mulai melalap kawasan hutan tersebut. Penyebab terjadinya kebakaran belum diketahui, tapi diduga akibat warga membakar lahan untuk bercocok tanam. Saat api mulai terlihat, warga langsung berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun kobaran api semakin membesar dikarenakan angin yang sangat kencang membuat warga setempat kewalahan untuk memadamkan api tersebut. Sekitar pukul 18.02 unit pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Mereka berusaha memadamkan kobaran api, namun api belum berhasil dipadamkan. Melihat kobaran api yang semakin membesar, pihak pemadam pun menambah 3 unit mobil. Dan api baru saja bisa dipadamkan pada pukul 22 waktu Indonesia bagian timur.